Untuk soalan ni cikgu nak soalan bertujuh eh. Soalan jom cuba lagi. Muka surat 38. Tapi kali ni cikgu try soalan bertujuh pula. Soalan bertujuh 2 per A tolak 3 darab dengan 3 per 3 darab A. Kalau kamu darab, sebenarnya kamu boleh darab terus. 2 darab 3, yang ini darab dengan ini. So gabungkanlah 2 darab 3, kamu akan dapat 6. Okay, sebab ni darab eh, darab. Darab kebanyakannya boleh. Negatif ke, positif ke, boleh. Ni bukan tambah. So 2 darab 3 dapat 6. 6 per A tolak 3. 3 tambah A. Okay, darab macam biasa. A darab dengan 3A dapat 3A. A darab dengan A dapat A kuasa 2. Yang ni dah siap. Yang ni dah siap. Sekarang ni pula. Negatif 3 darab 3 dapat negatif 9. Negatif 3 darab A dapat negatif 3A. So, 3 tolak 3. Kamu dapat 0. Boleh potong. Okay. 6. So, yang tinggal 6. A kuasa 2 tolak 9. 9 ni bertukar 3 kuasa 2 tak? Boleh. So 6 sama dengan 6 per A kuasa 2 tolak dengan 3 kuasa 2. Boleh tukar bentuk yang cikgu ajar? Boleh. So 6 A tambah 3 A tolak 3. Selesai. Macam ni jawapan dia. Cikgu nak try satu lagi soalan. Soalan dengan kertas lain lah. Soalan D. 7D eh. 7D dia cakap 2R per S tolak 2 darab dengan S tolak 4 per R tambah 5. Okay, sama dengan. Jadi saya cakap darab je dulu. Senang. 2R darab dengan S tolak 4 per S tolak 2 R tambah 5. 2R darab S. 2R S. 2R darab negatif 4 dapat negatif 8 R per. Tengok yang ni. R darab S darab R dapat RS. S darab 5 dapat 5S. Negatif 2 darab R dapat negatif 2R. Negatif 2 darab 5 dapat negatif 10. Ada yang boleh tolak tak kat sini? Ada yang sama tak? Macam tak ada kan? Soalan cikgu, boleh tak kamu faktorkan mana-mana kat sini? Tak ada kan? Boleh tak kita faktorkan? Tak boleh. So macam ni lah jawapan dia. Dia kembangkan saja. Dia tak boleh nak compress balik. Faham? Kalau kamu faktorkan balik, dapat balik jawapan ni lah. So pemudahkan ni, ini yang paling mudah. Okay? Itu saja.